Saya akan menemui Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat, pemirsa, yang beberapa waktu lalu menemui pimpinan dari Al Zaitun. Apa yang kemudian mereka dapatkan dari polemik yang ada, kita akan langsung tanyakan. Kemarin sudah ada kunjungan, Pak, tampaknya sudah ada pertemuan begitu ya. Kita berbicara mengenai yang sekarang sedang viral, Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi dari pihak Kakan Wil sendiri sudah menemui pimpinan dan juga pengurusnya langsung. Nah, ini hasilnya seperti apa? Tujuan kami datang ke sana itu ingin monitoring dan mengevaluasi kurikulum dan izin operasional proses pembelajaran di Al Zaitun gitu. Salah satunya juga karena memang Al Zaitun sedang jadi perbincangan publika, sehingga pihak Menag atau Kakan Wil sendiri meninjau langsung di sana, Pak? Tidak juga seperti itu, tapi mungkin kalau masyarakat menilai seperti itu, ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi saya ke sana, barangkali kalau saya ke sana ada salah satu orang yang melaporkan bahwa di sini ada A, B, C, D, tapi saya tidak menemukan. Ini kami juga harus koordinasi dengan MUI, Pak. Apakah dia itu bertentangan dengan SAI atau tidak. Nah, jadi saya belum tidak bisa mengatakan bahwa itu bertentangan atau tidak gitu. Ya justru kalau saya pribadi itu ya, kalau saya pribadi ini ada sedikit kekhawatiran dicontoh oleh siswa.